everyone, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, I am Wan Harrison and I am going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial content. Bagaimana yang semua tahu, jika sudah lama berada di channel ini, di channel Wan Harrison, jadi anda semestinya sudah tahu bahawa channel ni banyak berkongsi tentang kursus hubungan antarabangsa. Tak kisahlah sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang kursus hubungan antarabangsa. Dengan lebih spesifik lagi, kita nak cuba untuk interview salah seorang mahasiswa hubungan antarabangsa di Universitas Air Langgar. Jadi saya sebenarnya dah rancang lama untuk buat interview ni, tapi mungkin agak lambat sikit disebabkan ada kesibukan dan sebagainya. Jadi hari ini dah berkesempatan untuk buat. Jadi let's get started. Macam biasa, orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak tahu dulu siapa sebenarnya yang kita nak interview ni dan asal daripada mana. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Rumi Azhar Aldiki, saya bisa dipanggil Rumi. Saya 21 tahun, saya asal dari Surabaya. Saya mengambil hubungan internasional di Universitas Air Langgar. Pertama sekali kita nak tahu macam mana Rumi boleh berminat untuk masuk kursus hubungan antarabangsa. Bagi saya, hubungan internasional itu bermula dari saya bingung masuk kuliah. Karena sebelumnya saya ingin jadi pilot, tapi karena ada seseorang yang mengatakan, sudahlah kuliah dahulu, kuliah dululah kamu. Jadi saya mengambil hubungan internasional sebagai pilihan kedua, karena pilihan pertama saya masih jadi pilot. Tak lama kemudian saya diterima jadi mahasiswa aktif hubungan internasional di Universitas Air Langgar. Jadi karena itu saya milih hubungan internasional. Seterusnya, apa cita-cita Rumi? Memandangkan Rumi sekarang sudah masuk kursus hubungan antarabangsa, mesti ada cita-cita yang dipengaruhi daripada kursus hubungan antarabangsa itu sendiri. Masih saya dulu berangkat ingin jadi pilot, namun setelah saya mengenal hubungan internasional, saya lebih ingin kepada manajemen dari aviasi, sehingga impian saya sampai saat ini adalah menjadi bagian dari All Star-nya AirAsia. That's a dream big from Tony Fernandez. Oh, rupa-rupanya Rumi nak jadi pilot. Saya ingatkan Rumi memang awal-awal memang nak masuk kursus hubungan antarabangsa sebab terinspirasi oleh ayah sendiri kan. Seterusnya pula saya nak tanya Rumi, apa perbezaan sistem pembelajaran di Malaysia selepas tamat sekolah menengah? Adakah sama sistem pembelajaran di Malaysia dan juga di Indonesia? Lebih kurang sama kat Malaysia, atau kurang lebih sama di Malaysia. Setelah kita lulus high school atau SMA, kita bisa mengambil pekerjaan, kita bisa mau gap year ataupun kita mau kuliah. Sehingga dari umur rentang tersebut, kita bisa dibebaskan untuk mengambil pilihan apapun itu. Baik kita kuliah, kerja ataupun apapun itu. Oh, Rumi boleh tak bagi tahu kita kenapa sebenarnya Rumi rasa best belajar kursus hubungan antarabangsa? Hubungan internasional itu meluas dan dia cukup umum, sehingga bagi saya kalau kita ingin bereksplorasi lebih luas, harusnya kita makin lebih mudah karena hal tersebut. Bagi saya, hubungan internasional yang generik ini atau umum membuat saya bisa lebih bereksplorasi mengenai dunia aviasi, mengenai ekonomi politik, mengenai keamanan negara, ataupun lain-lain yang tersebut. Sehingga bagi saya, hubungan internasional telah memberikan saya wadah
untuk bereksplorasi lebih luas mengenai hubungan internasional dalam bidang apapun. Rumi sendiri, akak perhatikan Rumi memang dah biasa datang ke Malaysia dan akak pernah jumpa Rumi semasa ada program dan sebagainya kan. Jadi Rumi semasa datang ke Malaysia pernah tak menyertai kelas-kelas yang diadakan di UNIZA untuk subjek hubungan antarabangsa ataupun lain-lain? Mungkin Rumi pernah sertai sekali? Ya, pernah sekali. Pasal itu, hari itu saya masih SMA atau high school. Saya mengikuti kelasnya almarhum Dr. Hafiz. Dia adalah salah satu orang yang membuat saya untuk ingin masuk pada hubungan internasional, dan dia yang memperkenalkan saya pada lingkup hubungan internasional, sehingga bagi saya Dr. Hafiz benar-benar membuat saya untuk mengambil pilihan yang tepat dalam hubungan internasional dan bersekolah terutama itu. Okey, last kali kita nak ucapan sedikit sebanyak daripada Rumi untuk pelajar yang nak masuk kursus hubungan antarabangsa dan kepada semua yang sedang menonton sekarang. Bagi saya, bereksplorasilah lebih banyak di dunia apapun itu yang Anda pilih, baik itu bersekolah ataupun bekerja. Ciptakanlah relasi sebanyak mungkin, ciptakanlah pertemanan sebagus mungkin, karena dari itu bisa menciptakan masa depan Anda yang lebih baik. Dan bagi saya, bersekolah ataupun berkuliah adalah langkah besar bagi saya untuk menciptakan relasi sebanyak-banyak mungkin, jejaring sebanyak-banyak mungkin, dan belajar mengenai teori-teori yang sekiranya bisa diciptakan, yang sekiranya bisa diimplementasikan di dunia nyata. Keep up yourself, pick anything that you want from your heart. Don't forget to always be kind with everyone. Itu saja untuk video kali ini, dan kita dapat bawakan pelajar hubungan antarabangsa daripada Indonesia. Dan saya harapkan perkongsian kali ini bermanfaat untuk anda semua. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, bolehlah ramai-ramai like, komen dan juga subscribe macam biasa. Terima kasih sebab dah tolong subscribe. Dan jangan lupa, subscribe itu percuma. Subscribe itu gratis. So, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih Kak sudah mencari saya untuk menonton. Jangan lupa untuk selalu melihat Aka Harisu. Goodbye, thank you. Goblok ya. Kata apa? Lupa gak ngomong. Ya apa sih, rum. Lupa gak ngomong.